Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Peguam, kawan-kawan dan seluruh rakyat Malaysia yang menyatakan solidariti. Saya juga difahamkan sebentar tadi ada beberapa organisasi pertubuhan yang mengeluarkan kenyataan di atas tangkapan saya. Pertama sekali saya ditahan ketika saya nak buat satu ketika selesai membuat satu laporan polis di mana di dalam simpanan saya diberi oleh orang yang tidak dikenali satu set dokumen yang merakam atau terkait dengan rasuah seorang pegawai tinggi tentera laut, yang di mana dalam pertimbangan akhir watak ini mungkin akan diangkat menjadi panglima tentera laut, kan? Apa yang berlaku ialah saya sebagai rakyat Malaysia, apa ada pilihan yang saya ada selain daripada saya buat post in a good faith dalam kepercayaan yang baik bahawa benda ini perlu dihentikan. Saya telah naikkan beberapa keratan dalam muka buku saya, Cikgu Bat, dan saya telah dengan saya padam nama dia, tapi akhirnya saya ditangkap. Adakah dalam kerajaan Madani Anwar Ibrahim ini menyatakan rasuah, mendedahkan rasuah itu menjadi satu kesalahan dan dosa? Adakah persoalan juga dalam kerajaan Madani ini nak ambil semua ketua-ketua jabatan, semua orang di keliling dia, orang yang ada rekod rasuah, kan? Dan ini juga dalam pada itu saya dalam pertimbangan saya akan bincang dengan peguam saya, kan? Dokumen tersebut, adakah benar dokumen sulit? Adakah dokumen sulit untuk menutup rasuah seseorang? Jadi ini tidak akan melemahkan semangat saya. InsyaAllah dalam simpanan kami, PETA, Pembela Tanah Air, kita ada banyak lagi dokumen rasuah dan kita akan dedahkan kepada seluruh rakyat Malaysia hanya dengan keberanian. Kerajaan sekarang, kerajaan tunggang terbalik, kerajaan kacau bilau, kerajaan korup, darur rasuah, yang hanya dengan keberanian kita mampu memperbaiki negara ini. Kepada seluruh rakyat Malaysia, Cikgu Bat seorang, Cikgu Bat lemah, Cikgu Bat tidak akan mampu, tetapi dengan dokongan dan penyertaan seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah kita lawan dan kita perlu selamatkan negara bernama Malaysia ini. Dan saya percaya tangkapan tergesa-gesa ini juga, yang mana sebelum itu dia pergi ke rumah saya dan sebagainya, kan? Saya percaya di atas gelombang kebangkitan selamatkan Malaysia yang kita usahakan bersama kawan-kawan parti politik dan NGO ini menggerunkan Anwar bin Ibrahim itu. Sekian, terima kasih.